sampai bertemu kembali. Saya coba untuk buatkan tutorial lagu Aku Sayang Kamu yang ditulis oleh Dikta dan dinyanyikan oleh Dikta. Lagu aslinya yang akustik itu dimainkan di kunci F, posisi D. Tapi saya ingin mainkan kali ini di kunci E. Jadi turun satu, kaponya di fret yang kedua. Gimana ya caranya? Mungkin yang terbaik saya coba untuk langsung saja bermain dan mudah-mudahan bisa langsung dilihat kuncinya dan saya coba mainkan beberapa kali pelan-pelan sehingga nanti bisa diulang dan dilatih kembali dari sana. Kunci yang pertama adalah kunci D. Mungkin saya coba untuk mainkan pembukaannya, introduction-nya. Pelan-pelan sambil dilihat ya, di D. Kemudian B minor 7, ini B minor, ini angkat kelingkingnya B minor 7. Kemudian E minor. Sus. Kemudian intronya. Bisa jangan terlalu kaku, bisa aja bervariasi, jadi nanti terserah dengan masing-masing ya. Setelah di situ kemudian langsung mulai. Seandainya kau ada di sini denganku, mungkin ku tak sendiri. Bayanganmu yang selalu menemaniku, hiasi dalam sepiku. Ku ingin bersama dirimu. Ku tak akan pernah berpaling darimu, walau kini. Kini kau jauh dariku, kan selalu ku nanti, karena ku sayang kamu. Karena ku sayang kamu. Hati ini selalu memanggil namamu. Dengarlah melatiku, ku berjanji hanyalah untukmu cintaku. Takkan pernah ada yang lain. Adakah rindu di hatimu? Soalnya D tapi bassnya di atas. Oke. Adakah rindu di hatimu seperti rindu yang kurasa? Sanggupkah aku terus terlena tanpamu di sisi? Ku kan selalu menantimu. Langsung. Ku kan selalu menantimu.
minor, terus ke C, kemudian ke G minor, oke, ulang dari yang mana ya? Ku kan selalu menantimu, terus ke G minor, C, oke, seandainya kau ada di sini denganku, mungkin ku tak sendiri, bayanganmu yang selalu menemaniku, hiasi malam sepi. Bersama dirimu, ku tak akan pernah berpaling darimu. Walau kini kau jauh dariku, kan selalu ku nanti karena ku sayang. Selalu ku nanti karena ku sayang kamu. Oke, ulang dari mana ya? Oke. Ku tak akan pernah berpaling darimu, walau kini kau jauh dariku, kan selalu ku nanti karena ku sayang kamu. Selalu ku nanti karena ku sayang kamu. Terakhirnya seperti ini. Jadi ini kan ke B, tapi ini dibikin seperti sini kemudian di sana. Yang terakhirnya. Kan selalu ku nanti karena ku sayang kamu. Oke, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat bermain, selamat berlatih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton.